Pak Prabowo melihat bahwa animo masyarakat Kaltim sangat baik dan surveinya juga tinggi, maka kami memberikan pilihan agar Pak Prabowo datang ke lokasi yang surveinya lebih rendah dulu. Dan kami paham, kami ikhlas, dan yang penting adalah semua elemen masyarakat, semua elemen partai pendukung, karena saya juga sekretaris TKD Kalimantan Timur, dan banyak partai yang terlibat, maka kami melihat bahwa nuansa para partai itu terjaga dengan baik. Jadi kami ikhlaskan beliau ke Sulawesi Utara untuk memperbesar suara. Cari lokasi lain yang kira-kira tepat dengan Pak Prabowo. Apakah kemungkinan di sekitar ibu kota negara nanti? Itu yang kita pertimbangkan.